Cuma kadang-kadang orang tua-tua dulu dia pelik, tak tahu dah dapat kat mana dengan orang tua-tua dulu. Dia kata jangan biar kucing hitam langkah mayat, nanti mayat bangun sentuh. Pernah dengar? Pernah buat? Tak. Pernah terjadi? Saya sendiri tak pernah jumpa. Tapi kalau terjadi, kalau berlaku kemudian, mungkin boleh cuba. Kenapa? Mungkin boleh buat. Kalaulah benar apa yang diperkatakan oleh mereka, kalau berlaku kepada keluarga saya, saya arahkan kawan-kawan saya, upah pun tak apalah, tangkap kucing banyak-banyak, lompatlah jenazah ni. Saya kata sekurang-kurangnya ada extend setahun. Dapat extend setahun sekurang-kurangnya. Kalaulah berlaku, tapi tidak berlaku kawan-kawan. Orang tua-tua dulu larang. Kenapa dia larang kucing langkah mayat? Jangan bagi kucing di atas rumah. Sebab apa? Rumah kampung kawan-kawan. Kalau di sini mana ada tanah sangat? Di rumah ke tanah merah. Tanah merah. Kucing main kat bawah kawan-kawan. Kalau naik ke atas, pijak kain jenazah ke, pijak kan nampak tumpuk-tumpuk. Kan tak cantik. Nampak buruk. Itu sebab dia kata jangan bagi kucing naik, nanti mayat ni baru balik. Orang tua-tua dulu berkias. Pandai orang tua dulu berkias.